saya pribadi, bagaimana saya melihat keberagaman Indonesia ini, terutama agama yang berbeda-beda, saya melihatnya sebagai sesuatu yang unik. Karena menurut saya, orang kembar sekalipun, mereka punya perbedaan. Mereka punya bagian-bagian yang tidak sama. Jadi menurut saya pribadi, menjadi berbeda dan beragam itu luar biasa. Nah, kalau dari saya, itu kita sebagai rakyat Indonesia tuh harus bersyukur bisa tinggal di negara yang seperti ini. Kita punya keberagaman agama, tapi dari toleransinya itu juga sangat tinggi. Karena apa? Kita ini berdasar pada Pancasila. Nah, kalau menurut saya sendiri itu Indonesia itu unik karena keberagamannya. Nah, jadi Indonesia ini sangat luar biasa memiliki suku bangsa, budaya dan agama yang sangat beragam. Nah, di sini saya punya satu landasan teori, yaitu dari sensus penduduk 2010 ini menyatakan bahwa di Indonesia ini ada 1.128 suku bangsa. Dan sampai saat ini kita mengetahui baru ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Nah, tentu saja dari semua keberagaman itu, luar biasanya kita sudah bisa hidup berdampingan dari semenjak zaman kerajaan dulu ya, seperti para pembangunan.